Asli loh ini tuh. Keras banget ini saking gedenya tuh. Jadi batoknya keras. Tuh ya. Bongkar ininya dulu aja. Nah, tuh. Mantap banget. Halo Balai Tuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini kita akan makan pala domba. Ini lihat dong, super jumbo banget pala dombanya tuh. Mantap banget ini. Dan pastinya ada lalapan ya. Ini ada lalapan favorit saya, daun poh-pohan. Terus ini daun gingseng tuh. Beh, ini makan pala domba sekalian sama makanan dombanya ya. Mantap banget. Dan di sini ada bawang putih yang dibelum, cek orang Sundanya dibakar. Terus ini sambal ijo ala-ala Thailand gitu tuh. Ini rasanya mantep banget. Wanginya loh ini, wangi dari si daun ketumbar, terus jeruk nipis, cabe ijonya dan juga bawang putih. Udah bikin lapar banget asli sih ini. Ya sudah, kita langsung makan aja ya. Tapi seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina. Nasinya pindah ke tengah ya, biar enak. Yuk tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya loh pedes banget. Makan dagingnya dulu ya, daging dombanya tuh. Bismillah. Cobain sambal Thailandnya. Bismillah. Terlalu asem. Enak sih, cuman keaseman. Kurang kecap ikannya ini mah. Pedes. Oke, sekarang kita bongkarin dulu ya si kepalanya ini. Tuh. Ini gede banget sumpah.
Oh ya. Saya bukain dulu bagian otaknya ini ya. Ini harus pakai golok sih. Goloknya mana lagi? Asli loh ini tuh. Keras banget ini saking gedenya tuh. Jadi batoknya keras. Tuh ya. Bongkar ininya dulu aja. Nah, tuh. Mantap banget. Kita ambil dulu bagian yang paling ajibnya tuh ya. Cocolnya ke sini nih. Tuh, bismillah. Kental nggak bisa diminum. Mantul.
Gurih banget. Oh, ini nih saya cariin deh tadi otaknya. Mantas tadi dikit. Memang bagian otak itu paling enak. Gurih banget. Kulit pipi nih. Thank you.
Ini super kenyang banget. Ketemu lagi ya teman-teman di video saya selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tuang. Asam pisan emang.